Looking through your window. Setelah sekian lama vakum dari dunia tarik suara, Talita Latif kini akhirnya kembali memulai lagi karirnya sebagai penyanyi dengan merilis sebuah single. Namun yang mengejutkan di comebacknya kali ini, istri basis grup band Lila, Denis tersebut, memilih dangdut sebagai genre musik yang diusung. Comeback lagi adalah karena passionnya memanggil-manggil. Kayak gitu. Enggak, tapi sebenarnya karena jalannya terbuka. Aku mendapat tawaran di tahun ini untuk menyanyi, tapi lagunya dangdut. Jadi pertama mendapat tawaran aku udah seneng banget, kayak iya nyanyi lagi gitu. Karena emang basicnya aku tuh seneng gitu nyanyi. Cuman memang basic aku kan pop gitu. Jadi memang aku belajar nih. Kalau misalnya kayak fans-fans aku gitu, mereka sih basicnya karena mereka fans. Jadi mereka apapun yang kita bikin mereka seneng ya gitu. Justru yang bukan fans ini yang ngeri gitu. Yang enggak, belum sih gitu kan. Ini baru keluar hari ini gitu. Nah, saya masih belum tahu pendapat orang seperti apa, tapi saya basically mau positif saya terima kasih. Negatif pun saya juga terima kasih, karena negatif itu buat saya adalah ini aja gitu. Jadi kritikan, dan menurut saya kritikan itu membangun gitu. Karena kan saya menyanyi lagu ini, saya enggak merasa diri saya paling sempurna. Saya kan bilang dari tadi saya belajar gitu. Jadi saya pengen menjadi seorang penyanyi dangdut yang baik juga gitu. Jadi kalau ada masukan yang memang baik buat saya, ya kenapa enggak. Bisa bekerja bersama dengan pasangan tentu dapat memberi kebahagiaan serta keuntungan tersendiri. Hal inilah yang dirasakan oleh Donita dan Adi Nugroho yang mengaku sangat senang dan antusias ketika keduanya kembali disatukan dalam sebuah proyek film layar lebar berjudul Cinta Laki-Laki Biasa. Alhamdulillah gak ada sama istri sendiri. Perannya juga jadi suami istri soalnya. Itu. Sebenarnya bisa dibilang ini agak jauh dari kita ya gitu. Agak jauh dari kita. Kalau dibilang kesulitannya sebenarnya karena kita bareng sama tim yang seru, jadi sebenarnya kesulitan itu untuk masalah prakteknya sih nggak ada. Cuman ada satu scene yang memang aku sama Adi harus yang berantem gitu ya, berantemnya teriak-teriakan gitu. Terus kita malah jadi ketawa, lucu. Soalnya kita kan memang ya namanya juga acting, tapi kayak bertolak belakang banget sama kehidupan kita gitu. Pas lagi reading gitu bukannya kita serius malah ketawa ya awalnya. Soalnya kita nggak pernah marah-marah yang teriak-teriakan kayak gitu, terus kita malah ketawa jadinya gitu.